Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Ulung Audio Profesional. Dalam video kali ini saya akan mengcompare sebuah mic measurement dari Edwalk M30 dengan Kia Electronic Q30 ya, produk barunya dari Kia Electronic by RDW. Nah, untuk kedua mic ini sebenarnya untuk harganya tidak sebanding ya teman-teman. Dari Edwalk M30 ini harganya adalah 5 kali lipatnya dari Kia Electronic Q30. Tapi nggak apa-apa, yang namanya mengcompare sah-sah saja. Siapa tahu dalam video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa jadi bahan referensi untuk memilih mic measurement. Oke, saya akan coba dulu dengan Edwalk M30 dengan sudut kemiringan 0 derajat. Kita lihat responnya dari Edwalk M30. Magnitudenya saya buat dulu 1/12 ya. Oke. Ini adalah respon dari Edwalk M30. Ya. Dan ini saya biarkan untuk gainnya sama, langsung saja akan saya ganti mic-nya dengan Kia Electronic Q30. Di sini saya membuat sebuah cek balik polaritas ya, karena polaritas dari mic measurement Q30 ini kebalikannya dari Edwalk M30 supaya polaritasnya sama. Oke, untuk posisinya sama ya, sudah saya kasih tanda dengan sudut kemiringan 0 derajat. Ya, ini adalah respon dari Kia Electronic Q30. Saya capture di sini dulu. Ya. Yang garis warna ungu ini tadi adalah respon dari Edwalk M30 dan yang warna biru adalah respon dari Kia Electronic Q30 dengan magnitude sebutnya 1/12. Kalau saya ganti dengan 1/48, ya seperti ini. Bisa Anda lihat sendiri, ini adalah perbedaannya. Oke, sekarang akan saya coba dengan kemiringan 30 derajat. Kita mulai dulu dari yang sudah terpasang, ini adalah Kia Electronic Q30 ya, dengan sudut kemiringan 30 derajat. Di situ juga saya sudah kasih tanda ya supaya tempat atau posisinya itu sama. Kita coba mic RTA Kia Electronic Q30 dengan kemiringan 30 derajat. Kita pilih. Ya, seperti ini hasilnya. Saya capture di sini dulu. Q30. Oke. Sekarang langsung akan saya ganti dengan Edwalk M30. Oke, untuk tempatnya sama. Hasilnya dari Edwalk M30. Saya capture dulu di sini M30 dengan smoothnya 1/48. Nah, kita bisa lihat yang warna merah ini adalah respon dari Edwalk M30 dan yang warna biru adalah Kia Electronic Q30. Di sini saya tidak akan mengambil kesimpulan, silahkan teman-teman
menyimpulkan sendiri ya. Anda bisa melihat seperti ini perbedaannya ya, dengan kedua mic dengan harganya yang tidak sebanding ya. Kalau menurut saya sih sudah cukup baik ini ya, untuk mic Mansurman seharga 2 jutaan. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.